Fase ini tidak mudah. Sejak kemunculannya, kami dibuat resah. Corona datang tiba-tiba, membuat semua terhenti seketika. Mungkin hanya ini yang kami bisa, memberi semangat untuk kalian yang kami sayang. Maaf kami hanya bisa rebahan. Semangat berjuang, terutama untuk Bude Asih, Tante Ade, dan juga Tante Lis, tenaga medis dan paramedis di keluarga Siswa Sumarto. Kami semua rindu bersua bertemu. Salam sayang kami untuk kalian semua. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you. Yang berprofesi sebagai dokter, sebagai perawat, dan lain-lain yang sangat rentan pada risiko penularan COVID-19. Hati-hati ya, tetap menjaga diri. Pengabdianmu sungguh luar biasa. Pengabdianmu hanya semata untuk menolong sesama tanpa memperhitungkan segala risiko pribadi maupun risiko keluarga. Selamat menjalani tugas dengan hati yang melayani. Tuhan selalu memberkati. Sampai ketemu. Mbak Ade, Dek Ade, Dek Lis, kamu bertiga wakil dari keluarga besar Siswa Sumarto. Ayo maju terus, pantang mundur untuk menangani pasien-pasien yang kena sakit virus corona itu. Kamu penanganinya harus dengan semangat, dengan hati yang gembira, sehingga pasien-pasienmu segera sembuh seperti sedia kala. Ayo, kamu bekerja dengan ikhlas, dengan penuh perhatian, penuh kasih sayang kepada pasien. 3S. Ayo semangat, semangat. Jangan sampai kesal. Terus semangat, terus semangat. Tuhan memberkati. Halo Bude Asih, Tante Lis, Tante Ade. Maafkan video ini Ines lagi rebahan. Karena selama pandemik COVID-19 ini yang bisa Ines lakukan dengan cara di rumah aja, dengan cara rebahan, pejuang rebahan ceritanya. Tapi kalau untuk Bude Asih, Tante Lis sama Tante Ade yang sekarang berada di garda depan, semangat terus. Kami semua berdoa yang terbaik, semoga pandemi ini cepat selesai, jadi kita bisa kumpul lagi sama semua keluarga besar Siswa Sumarto. Jangan patah semangat. Salam untuk semua tenaga medis yang sedang berjuang di sana. Salam sayang dari kami semua keluarga keluarga besar Siswa Sumarto. Terima kasih. Dari SS yang bertugas di garis depan. Hati-hati dan selalu semangat. Bersama menghadapi corona, Indonesia bisa. Bu Asih, Tante Ade, Tante Lis, semangat ya. Kami cuma bisa bantu doa dari rumah ya. Tuhan memberkati. Dadah. Semangat. Halo Bu Asih, Tante Ade, Tante Lis, semangat ya. Jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Semangat.
Bapak Ibu semua, semangat dalam melayani salam dari keluarga SS di Surabaya. Kami menyayangi kalian semua. Kami mengucapkan buat Budi Ade, Budi Ade, dan Budi Nis yang sedang bertugas. Kami selalu mendoakan yang terbaik. Semoga pandemi COVID-19 akan segera berakhir.